Tuh guys, hari ini libur, libur pun harus jadi duit. Oke, nih, ini sudah pesanan semua cekernya. Ditunggu ya guys. Pakainya cabai asli, cabai basah. Kita nggak pakai cabai bubuk yang jualan di agen, karena kalau pakai cabai yang jualan di agen itu bisa sakit perut yang makan cekernya. Jadi walaupun pedas, cekernya kita nggak bakalan sakit perut. Oke, tuh daun jeruknya guys, nggak kira-kira. Setelah cuci bersih, kita rebus dengan 2 liter air untuk ukuran ceker 4 kg. Nah guys, jadi kita tuh rebusnya pakai rempah-rempahan juga. Ada daun serai, daun jeruk, dan daun salam. Jadi dari rebusannya aja itu udah wangi. Karena untuk air kaldunya itu untuk buat kuahnya dan untuk blenderan cabenya. Pelengkapnya, tapi kayaknya kalau kita ulek agak sedikit lama karena agak keras, ada lengkuas, ada serehnya juga. Jadi alangkah baiknya kalau kita blender saja ya guys. Nah, setelah rebusannya selesai, airnya dengan cekernya kita pisahkan karena untuk tambahan kaldu kuahnya dengan blenderan cabenya. Nah, tambahkan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan bumbu dan cabai yang sudah kita haluskan tadi. Thank you.
Nah, setelah itu ini cekernya dimasukkan dan jangan lupa diaduk-aduk ya sampai bumbunya meresap ke ceker. Jika sudah selesai, matikan api, lalu diademkan dan siap untuk dibungkus.